Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, Anselmus, mengimbau kepada seluruh masyarakat Sanggau agar melaporkan jika menemukan lampu penerangan jalan umum yang rusak kepada pihaknya. Hal itu dilakukan agar lampu penerangan jalan umum tersebut bisa segera dilakukan perbaikan. Imbauan itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, Anselmus, Rabu 20 September 2023. Ia mengatakan, pemeliharaan lampu penerangan jalan umum atau PJU merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau. Mengingat luasnya penyebaran titik penerangan jalan umum di Kabupaten Sanggau, Anselmus mengimbau kepada masyarakat Sanggau agar mau melaporkan kerusakan lampu PJU kepada pihaknya agar segera ditindaklanjuti. Anselmus menyebut lampu penerangan jalan umum ini sangat penting karena selain menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas, juga meminimalisir terjadinya aksi kejahatan. Seluruh masyarakat dan ambil bagian untuk membangun Kabupaten Sanggau melalui cara melaporkan kondisi lampu-lampu penerangan jalan yang ada di wilayah masing-masing. Karena kegunaan lampu jalan luar biasa banyak, terutama terang, indah, keamanan untuk berlalu lintas sehingga kita mudah melihat kendaraan yang berlalu lalang dan berpapasan dengan kita. Mohon kepada seluruh masyarakat nanti untuk berpartisipasi apabila terjadi kerusakan-kerusakan, melaporkan kondisi penerangan jalan umum yang ada di wilayah masing-masing. Anselmus menambahkan, dalam waktu dekat Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau akan meluncurkan aplikasi sistem informasi penerangan jalan umum guna mempermudah masyarakat dalam melaporkan kerusakan lampu penerangan jalan umum di lingkungan sekitar sehingga lampu PJU bisa tetap menyala sehingga pengguna jalan dan masyarakat sekitar tetap aman. Dari Kabupaten Sanggau, kontributor WIT.